Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, bersama aku lagi Bocah Patu. Kali ini aku masuki area destinasi objek wisata di Blue Lagoon. Ini salah satu pendoponya. Assalamualaikum. Jalan yuk daripada bete. Oh iya, kita tuh tadi sebetulnya nggak ada niatan untuk kesini karena spontan aja. Emang karena belum mandi, muka bantal, selesai sarapan makan bubur Betawi, langsung karena belum mandi, kepikiran mau mandi. Kondisi air di sini sangat jernih, brother. Oh, di sini ada pasabeannya juga. Objek wisata Blue Lagoon ini, si mas, untuk tourism developmentnya sedang dalam perbaikan karena dalam kondisi pandemi. Coba kalau kita lihat hype abis nggak? Itu ada rumah pohon. Protokol. Ya, kalau menurut aku sih untuk pertama kali ke sini ya nggak mengecewakan sih, masih ada airnya. Tapi kalau teman-teman yang mau ke sini di sore hari, bagus, udaranya sejuk. Oh iya, di sini juga banyak kedai-kedai teman-teman yang mau makan sarapan. Luas juga ya. Banyak toilet umum juga di sini. Tapi yang aku pertanyakan tuh Blue Lagoon yang mana ya? Enggak tahu aku. Ayo. Hah? Ya, masuk ke sini lah. Si mas. Iya mas, tunggu. Untuk teman-teman yang sedang menikmati virtual tour bersama Bocah Patuh, mohon maaf sebelumnya karena amatir, ya maklumlah, nggak apa-apa. Oh ya, Blue Lagoon ini salah satu wisata yang memiliki daya tarik walaupun di dalam kota, tetapi turis asing juga banyak yang sering kesini.
Untuk kedalamannya 3-5 meter, dilarang sombong. Karena kita orang yang bertutur kata yang baik. Masuk, Peko. Kita eksplor dulu ya. Untuk teman-teman yang atau family yang membawa anak kecil, diharapkan menggunakan life jacket ya. Menggunakan life jacket untuk anak kecil. Oh ya, kondisi air di sini sangat bersih banget. Si Mas. Ih, jernih banget. Kondisi airnya sangat jernih, brother. Oh iya, untuk wisata di sini sangat family banget. Kalau untuk teman-teman yang mau ngadakan acara family gathering, bisa lah di sinilah. Kondisi airnya bersih banget. Ini kalau miara ikan di sini, ini kelihatan ikannya. Kalau ada cewek cantik di sini nih, kelihatan cantiknya. Karena air jernih banget. Mandi nih. Mandi ya. Sayang gak mandi mas. Kesalinnya di mana ya? Di sini juga banyak rumah-rumah pendopo. Ada notis juga untuk teman-teman yang mau mandi, dilarang memakai sabun dan sampo. Kalau kita lihat airnya. Bersih banget. Hei. Oke, terima kasih dari aku gitu aja. Bocah Patu. Berpetualang di Blue Lagoon. Mau mandi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.